Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Hari ini kita mau review produk terbaru dari EPN Horn, EPN Horn gas 20 inci. Sebelumnya sudah kita kenal bahwa EPN Horn ada gas ukuran 16 yang paling banyak dipakai dan memang bagus. Sekarang keluar versi 20 inci. Seperti apa? Kita lihat detailnya. Untuk frame sendiri masih bentuknya sama, head tube-nya sama, sedikit beda di bagian frame tengah ya, lebih panjang, lurus sama seperti biasa. Bagian belakangnya masih menggunakan end rear fork atau semut ya, teknologi end rear fork. Untuk fork depannya sama, lurus. Masih menggunakan bahan prim yang sama, Chromoly 4130. Hanya saja ini diperuntukkan buat 20 dan 22 inci atau 20406 451. Sekarang terpasang adalah wheel set 20406 disc brake. Oke, ini detailnya cukup keren. Gas versi 20 inci. Kita rakit menggunakan group set Shimano Tiagra 10 speed dengan single crank. Cakep juga hasilnya. Ini sudah ada dudukan buat FD kalau mau dibikin double crank. Di depannya juga versi baru ini sudah menyediakan dudukan buat front block. Lain-lainnya sama, disc brake ini nggak ada versi V-brake nya ya, jadi yang keluar hanya versi disc brake. Ini gas 20 inci pertama di Palembang yang dirakit ya, mungkin di tempat lain sudah ada, di Palembang ini baru yang pertama. Karena kita EPN Horn termasuk distributor resmi untuk EPN Horn. Jadi gas 20 inci pertama di Palembang ini. Oke, seperti apa hasilnya, inilah. Cukup bagus, cukup keren. Nanti kalau ada waktu kita sharing lagi performanya seperti apa. Review lebih dalam lagi, riding feel-nya seperti apa. Akan kita bikin video lanjutannya. Jadi sementara itu dulu review singkat dari Airbike. Semoga bisa membantu buat teman-teman yang masih ragu untuk beli gas 20 inci. Kalau dari rekomendasi kita, sekarang ini cukup worth it. Frame-nya simple, chrome only, dan jelas lebih rigid lah ya, seperti gas 16 inci. Oke, terima kasih sudah nonton. Dan jangan lupa subscribe channel kita untuk video kita selanjutnya agar lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.